Vaksinasi dan Habbatus Sauda, persoalan yang perlu kita rungkaikan. Jom kita selusuri. Benarkah program vaksinasi ini menyebabkan kes COVID-19 menurun di negara yang terbabit? Jawapannya ya. Di United Kingdom, sejak Januari hingga 29 Mei 2021, rakyat mereka yang telah mendapat suntikan ialah berjumlah 39,260,000 orang atau sekitar 58.9%. Pada 1 Januari 2021, sebanyak 53,285 kes telah direkodkan di UK. Kes terus meningkat pada 8 Januari kepada 68,000 kes. Kemudian pada bulan Februari hingga Mei 2021, jumlah kes menurun secara drastik ke angka 3,283 pada 31 Mei 2021. Pada 31 Mei 2021, Qatar telah mencapai tahap 51% jumlah orang divaksin. Sebelum itu, Qatar pernah merekodkan sebanyak 2,355 kes pada 30 Mei 2020. Namun pada 31 Mei 2021, jumlah kes menurun ke angka 228 kes sahaja. Hungary pernah merekodkan jumlah kes sehingga 11,265 kes pada 26 Mac 2021. Setelah mencapai tahap 52.7% program vaksinasi, kes telah menurun ke angka 156 kes sahaja pada 31 Mei 2021. Pada 20 April 2021, Singapura mencatat 1,426 kes. Ketika itu baru sekitar 24% orang telah divaksin. Lebih sebulan selepas itu, iaitu pada 24 Mei 2021, 37% orang telah divaksin. Maka jumlah kes telah menurun ke angka 36 kes sahaja. Perancis pula pernah mencapai angka 86,852 kes pada 7 November 2020. Manakala pada 29 Mei 2021, setelah 37.8% orang telah divaksin, jumlah kes menjadi 10,675 kes. Ini sebahagian kecil contoh program vaksinasi adalah cara terbaik buat masa kini untuk mencegah penularan COVID. Ada orang berkata, kenapa kita tidak mahu percaya bahawa rawatan sunnah seperti Habbatus Sauda dan sebagainya adalah yang terbaik? Jawapan kita, ya, kita sangat percaya dengan apa yang disebut oleh baginda Rasulullah seperti di dalam hadis, inna hadhil habbat as-sauda shifaa'un min kulli da' illa min as-sam qultu wa mas-sam qala al-maut. Maksudnya, sesungguhnya Habbatus Sauda adalah penawar bagi segala penyakit melainkan as-sam. Aku bertanya, apakah as-sam itu? Baginda menjawab, kematian. Riwayat Bukhari. Namun Habbatus Sauda ini sebagai contoh belum lagi dapat dibuktikan melalui kajian secara klinikal dan makmal. Belum dapat dibuktikan cara penggunaannya secara berkesan. Selagi itulah, pihak terbabit kena terus mengkaji dan buktikan. Ibnu Battal dan Abu Jamrah dalam memberikan penerangan terhadap hadis Habbatus Sauda sebagai penawar bagi segala penyakit, mereka berpendapat bahawa melalui keumuman lafaz hadis tersebut, maka kaedah perawatan menggunakan Habbatus Sauda adalah berbeza mengikut kesesuaian penyakit. Maknanya, Habbatus Sauda dan perawatan sunnah yang lain memerlukan kajian yang lebih mendalam, bukan hanya mengambil lafaz umum hadis sahaja. Oleh itu, sebelum kajian klinikal terhadap penawar dari sunnah ini dapat digunakan, maka gunakanlah kaedah rawatan saintifik yang sudah terbukti buat masa ini. Masa kita terlampau suntuk dan kita kena segera menghapuskan pandemik ini demi kelangsungan kita di muka bumi. Wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah wa allamaka malam takun ta'lam. Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu dan telah mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui. An-Nisa 114. Semoga kita terus kuat dan cepat menang dalam melawan wabak ini. Ayuh transformasikan pemikiran kita demi Islam. Assalamualaikum.